Rekapitulasi penghitungan suara pemilu kada gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di Kudus telah sampai di panitia pemilihan di kecamatan. Pasangan gubernur yang diusung PDI Perjuangan masih unggul. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Yarnes Foni langsung dari Yogyakarta. Yarnes, berapa tepatnya selisih suara antara para kandidat Pilgub Jawa Tengah saat ini? Ya Sheryl, tepatnya selisih suara itu dimenangkan oleh pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan juga Heru di 9 kecamatan. Termasuk juga dari pasangan calon bupati yang diusung dari partai PDI Perjuangan, Mustofa, yang juga menang di 9 kecamatan. Pemilu kada Jawa Tengah yang berlangsung minggu kemarin cukup tertib di 35 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Dan saat ini rekapitulasi perhitungan surat suara telah mencapai di tingkat kecamatan-kecamatan. Perhitungan suara di tingkat desa telah selesai dan kini di tingkat kecamatan. Dari hasil tersebut, pasangan Ganjar dan Heru masih unggul dibanding dengan kedua pasangan calon lainnya, yakni Hadi Prabowo dan juga Bibit Waluyo. Sementara untuk pemilihan Bupati Kudus di beberapa kecamatan, pasangan Mustofa dan juga Abdul Hamid juga dinyatakan unggul. Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus Ahmad Yusuf, calon gubernur dan calon bupati yang diusung dari partai PDI Perjuangan masih menang mutlak di 9 kecamatan. Meski begitu pihaknya tidak mau menyebutkan sebagai kemenangan karena belum ditentukan final oleh perhitungan manual KPU secara resmi. Pemilu kada Jawa Tengah sendiri menurut jadwal KPU Provinsi Jawa Tengah akan diumumkan hasilnya pada tanggal 4 Juni di Semarang, Jawa Tengah nanti. Menurut beberapa perhitungan survei yang telah dinyatakan beberapa waktu lalu, pasangan Ganjar masih memimpin sebanyak 47% dibanding dengan kedua pasangan lainnya seperti pasangan Bibit Waluyo dan Sujiono sebanyak 31% dan juga Hadi Prabowo sebanyak 21%. Ya demikian, Sheryl, balik ke studio. Ya baik, terima kasih Ernest atas informasi Anda langsung dari Jogja.